Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Benteng ketegarannya runtuh walaupun biasanya selalu nyeblak. Ayu Ting Ting kini sudah tak bisa lagi menahan air matanya. Satu persatu cap jelek seakan makin melekat pada sang biduan. Biasanya terlihat tegar, Ayu Ting Ting kini tak kuasa menahan air matanya gegara hal ini. Siapa yang tak tahu dengan sosok Ayu Ting Ting? Nama Ayu Ting Ting di dunia hiburan tanah air sudah begitu besar. Dirinya dikenal sebagai biduan serba bisa yang sudah melebarkan sayapnya di dunia presenter dan komedi. Tak hanya soal multi-talenta, kehidupan Ayu Ting Ting seakan tak bisa lepas dari sorotan para hater. Di tengah tekanan dan tudingan miring dari hater, Ayu Ting Ting hingga kini nampak terus berusaha ceria menghibur masyarakat. Namun di balik itu semua, siapa yang tahu isi hati seorang Ayu Ting Ting? Hanya orang terdekat mungkin yang mengetahui seperti apa yang dirasakan Ayu. Satu di antaranya adalah desainer sekaligus artis Ivan Gunawan. Bak tahu apa yang sebenarnya dirasakan sang biduan? Ucapan Ivan Gunawan sontak membuat Ayu Ting Ting menangis. Jadi selebriti itu sama lo, sama kalian. Kita itu juga manusia sama, Ayu punya perasaan, gua juga punya perasaan. Kata Ivan Gunawan dalam tayangan Brownies. Sontak ucapan Ivan itu membuat Ayu menangis bahkan sampai sesenggukan. Menyaksikan seperti apa hidup Ayu, Ivan mengaku kasihan dengan janda satu anak itu. Tak hanya menahan sakit hati sendiri, Ayu juga masih harus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan dalam keseharian, dia udah tulang punggung keluarga. Dia permasalahan dengan suami yang dulu juga. Kan kalian gak tahu permasalahannya apa, yang tahu kan dia. Sambung Ivan. Beberapa kali terang-terangan mengakui punya perasaan kepada Ibunda Bilqis, Ivan berjanji untuk menjaga Ayu Ting Ting. Gua gak suka kayak gitu, Ayu Ting Ting disalah-salahkan. Gua harus jagain dia, gua punya cara sendiri untuk melindungi Ayu. Ujar Ivan Gunawan memberi pembelaan kepada Ayu Ting Ting. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.